الحمد لله الذي أمر بالتوكل ويحب المتوكلين وهو نعم المولى ونعم الوكيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بتوحيده ورحمته وجوده وحكمته في كل أمر ثقيل وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتحقق بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى آله وصحبه قدوة المتوكلين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبته أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والتوكل عليه فاتقوا الله وتوكلوا عليه فهو حسبنا ونعم الوكيل وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat sekalian, di antara perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Tawakal berserah diri, menyandarkan hati sepenuhnya 100% kepada Allah karena percaya sepenuhnya kepada pengaturan, kebaikan, kedermawanan dan kebijaksanaan Allah di dalam segala kondisi. Itu adalah min lawazimit taqwa, di antara konsekuensi bertakwa kepada Allah. Seorang muttaqin, dia hatinya akan sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin jamaah sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, konsep dan ajaran tawakal ini banyak disalahpahami. Setidaknya ada beberapa hal. Mudah-mudahan di dalam khutbah yang singkat ini bisa kita luruskan, dan ke depan mungkin khutbah saya di masjid ini masih akan berkaitan dengan hal ini. Anggapan salah yang pertama adalah tawakal dianggap hanya sebagai afdholiyah, keutamaan, keunggulan, atau lebih baik, hal-hal yang lebih baik saja. Bagusnya tawakal, afdolnya tawakal. Padahal yang sesungguhnya tawakal adalah fardun wa wajibun. Tawakal fardu ain, wajib kepada siapapun muslim yang sudah balig dan berakal. Di dalam Al-Maidah yang saya baca tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah kalian harus tawakal, berserah hati jika benar kalian mukmin, beriman kepada Allah. Secara sederhana ayat ini diungkap dalam bentuk amr, perintah, dan prinsip dasar perintah adalah tentang kewajiban al-amru al-mutlaqu lil wujub. Jika ada perintah di dalam Al-Qur'an, maka prinsip dasarnya adalah menunjukkan atau mengandung hukum wajib. Maka tawakal kepada Allah cukup dengan satu ayat ini saja adalah wajib, fardu ain, bukan sunat, bukan afdholiyah. Fardu ain bagi seluruh muslim, bukan konsumsi orang-orang tertentu, bukan perbuatan kalangan elit dari kaum muslimin, para ulama, para wali, orang-orang solih, orang-orang suci, tetapi siapapun mukmin, siapapun muslim, dia fardu ain untuk bertawakal kepada Allah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua tentang tawakal ini, orang paham tawakal berserah hati kepada Allah.
Tetapi kadang-kadang orang mengatakan tawakal itu hanya dibutuhkan di dalam kondisi tertentu. Tawakal hanya diperlukan dalam kondisi sulit. Tawakal hanya diperlukan dalam urusan-urusan dunia. Tawakal hanya diperlukan ketika kita sudah tidak berdaya dan tidak mampu berusaha apapun. Ini pun salah. Kalau kita lihat surat yang saya bacakan tadi, sebagai kalau ayat pertama adalah perintah tawakal, dalil wajib tawakal. Di dalam ayat kedua adalah sampel tawakal atau model tawakal itu seperti apa. Ayat yang menggambarkan karakter Rasulullah dalam berdakwah sebagai orang yang lemah lembut, orang yang tidak kasar garihal, hatinya penuh kelembutan, tata cara bicaranya di dalam dakwah penuh kesantunan. Lalu Rasul disuruh oleh Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada mereka yang bersikap kasar sebaliknya, maafkan saja, mintakan ampun kepada Allah. Lalu wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Ayat ini ayat yang mewajibkan Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Min khiyaris sahabah wa kibarihim, sahabat-sahabat senior dan sahabat-sahabat pilihan yang diajak musyawarah dengan Rasulullah, tidak semua sahabat. Maka di dalam segala urusan Rasul tidak pernah tanpa musyawarah. Yang diajak musyawarah adalah sahabat-sahabat pilihan, pilihan cerdasnya, pilihan takwanya, pilihan kesalihannya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Umar, semua sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat utama diajak musyawarah Rasulullah SAW. Sehingga setiap urusan yang menjadi kebijakan Rasulullah, jika itu tidak diturunkan melalui wahyu, ditetapkan melalui ijtihad Rasulullah, maka dipastikan itu adalah keputusan cerdas, keputusan brilian, keputusan yang lahir dari sebuah forum para ulama, forum para intelektual kelas tinggi. Yang bermusyawarahnya Rasulullah, yang kepintarannya tidak tanpa tanding, ditambah dengan sahabat-sahabat pilihan, maka dipastikan hasil musyawarahnya adalah program, adalah planning yang tidak diragukan baiknya. Kalau keputusan itu diberikan kepada kita, kita akan dengan percaya diri menerapkannya, karena kita akan menganggap ini produk orang-orang hebat. Tetapi lihat ayat ini, kata Allah, justru di dalam kondisi yang serba lengkap, rencana sempurna, hasil kecerdasan tingkat tinggi, justru disitulah Allah menyuruh tawakal. Faidha azamta, jika musyawarah tingkat tinggi itu telah menghasilkan keputusan, dan karena keputusan itu dipercayai baik, lalu engkau punya azam, punya tekad kuat melakukannya tanpa keraguan sedikit pun, karena meyakini secara zahir ini keputusan hebat dan baik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka justru di dalam serba lengkap, serba hebat seperti itulah hatimu, pikiranmu, mentalmu sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Ayat ini membantah bahwa tawakal hanya di dalam kondisi sulit. Bahwa tawakal adalah 50% sandaran hati dan 50% ikhtiar. Tidak. Tawakal adalah 100% bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi apapun. Baik di dalam kondisi serba kecukupan ataupun di dalam kondisi serba kekurangan. Kesalahpahaman tentang tawakal yang kedua ini maka banyak menggiring kita di zaman serba canggih, di zaman serba teknologi, di zaman serba mudah, kehilangan tawakal. Jika tawakal hilang, berkah hilang. Ini yang membuat lembaga pendidikan hilang berkah, majelis-majelis hilang berkah, karena sarana serba mudah. Khutbah dengan mic seperti ini, sound system sebaik ini, jika tanpa kesadaran tadi akan mengurangi tawakal. Jika ceramah khutbah misalnya mic-nya mati, listrik mati, sang khatib berdoa berkomat kamit sebelum naik mimbar, karena dia berpikir ini terbatas, bagaimana supaya suara saya sampai kepada jamaah.
Tetapi jika ketika serba lengkap, mic bagus, sound bagus, lengkap, tidak berdoa sedikit pun, itu artinya sarana, kelengkapan, kecanggihan dan teknologi menggerus tawakal kepada Allah. Padahal tawakal mau di zaman dulu yang serba terbatas, mau di zaman nanti ke depan yang lebih canggih daripada hari ini, tetap fardhu ain dan tetap isinya adalah sandaran hati, ketenangan hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahagia sekalian. Bahwa di dalam kondisi apapun kita bertawakal kepada Allah. Kesalahan yang ketiga di dalam tawakal adalah beranggapan bahwa tawakal itu tidak berusaha. Tawakal itu tidak melakukan kasab, tidak melakukan tindakan. Tawakal itu adalah diam. Tawakal itu adalah menyerah. Tawakal itu adalah pasif. Tawakal itu adalah apatis. Tawakal itu adalah jumud. Tidak, tidak begitu. Mari kita lihat praktek terbesar tawakal di dalam sejarah Islam ditunjukkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Mari kita lihat, inilah potret tawakal yang sejati. Inilah model tawakal paling hebat sepanjang zaman. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Mari kita lihat Rasul di malam hari setelah diberitahu Jibril akan ada upaya pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Beliau bermalam di rumah itu, kemudian menunjuk Sayyidina Ali sebagai wakil untuk mengurusi urusan-urusan di Mekah, mengembalikan amanat titipan, dan menyuruh Sayyidina Ali tidur di tempat beliau, berselimutkan selimut beliau, melakukan upaya. Lalu Rasul keluar dari rumah, membaca doa. Dalam riwayat yang populer, membaca surat Yasin ayat 1-9 sebagai bentuk ketergantungannya kepada Allah. Lalu Rasul mengambil tanah pasir dan ditaburkan tanah itu kepada kepala semua pemuda yang menjaga-jaga di depan rumahnya, melakukan sesuatu Rasulullah. Lalu Rasul ke Gua Sur, lalu kembali ke Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasul mau disewa, mau diberikan unta oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi Rasul menolak. Kata Rasulullah, enggak Abu Bakar, untuk hal ini aku mau beli. Bisa manin, kata beliau, aku beli, aku tidak mau gratis. Rasul mengeluarkan uang untuk membeli unta dari Sayyidina Abu Bakar, walaupun Sayyidina Abu Bakar tadinya mau memberikan sepenuhnya. Lalu Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar hari itu di malam Jumat keluar di Gua Dzur selama 3 hari, bersembunyi dulu, melakukan sesuatu. Walaupun sembunyinya sangat sederhana, digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, seandainya orang-orang kafir waktu itu tunduk melihat kakinya tanpa bermaksud mencari-cari kami, pasti kami akan ketemu. Tetapi walaupun gua yang sangat sempit, pendek dan kecil, tidak dalam dan panjang, tetap bersembunyi Rasulullah 3 hari 3 malam, melakukan sesuatu. Di situ dilakukan doa, di situ dilakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyewa penunjuk jalan karena Rasul akan berangkat ke Madinah tidak melalui jalan yang standar, tapi melalui jalur alternatif yang tidak biasa, butuh penunjuk jalan yang ahli. Rasul menyewa penunjuk jalan. Rasul naik unta. Lalu ketika Rasul dikejar Suraqah bin Malik, hampir ketangkap dan Suraqah mau membunuh, Rasul ibtahala ilallah, berdoa kepada Allah, taqarrub kepada Allah, berdoa, melakukan sesuatu, sampai kemudian kudanya Suraqah masuk ke dalam tanah. Padahal itu dalam tanah yang keras, bebatuan, tetapi di luar kuasa manusia, sekehendak Allah, tiba-tiba masuk, terperosok ke dalamnya dan gagal untuk mencegat Rasulullah. Lalu Rasulullah sampai di Ummu Ma'bad, bekalnya habis, minta ke Ummu Ma'bad. Sesuai tradisi di Arab waktu itu, kalau untuk orang yang bepergian halal air susu kambing, minta ke Ummu Ma'bad. Tapi kata Ummu Ma'bad, lihat saja kalau ada mah udah kami jamu, kambing-kambing tempat kami kurus, tidak ada air susunya. Kata Rasulullah, boleh aku usap, aku peras susunya. Kata Ummu Ma'bad, silahkan kalau ada. Diusap oleh Rasulullah dan tiba-tiba air susunya berlimpah. Rasul ketika habis bekal melakukan sesuatu.
dan seterusnya sampai Rasulullah kemudian sampai di Madinah Al-Munawwarah, dan sampai hari ini berkah hijrah Islam sampai di depan rumah kita dan kita jadi pemeluk-pemeluknya. Hadirin jamaah sekalian, maka tawakal kepada Allah jika hati sudah lebih dulu i'timad ala Allah, bersandar kepada Allah, percaya 100% kepada Allah. Maka setelah itu ada di hati kita, maka tak masalah kita melakukan upaya-upaya untuk menjaga kebaikan yang ada, atau meraih kebaikan yang diinginkan, atau untuk membuang keburukan yang sedang dihadapi, atau untuk menghindari keburukan yang dikhawatirkan terjadi. Tidak masalah melakukan upaya-upaya asalkan hati sudah lebih dulu lari menuju Allah. Sakit berobatlah, haus minumlah, lapar makanlah, ingin paham ngaji dan belajarlah, ingin khusyuk sholat pelajari ilmunya. Itu tawakal. Karena ketika melakukan semua itu, hati sudah bersandar kepada Allah. Namun hadirin sekalian, tidak mungkin kita menyandarkan hati kepada Allah tanpa empat hal. Pertama, tanpa meyakini bahwa Masya Allah kana wa malam yasha'alam yakun, bahwa semua yang terjadi hanya karena kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, terjadi pun tidak. Ini keyakinan mendasar tawakal. La fa'ila illallah, tidak ada pelaku kecuali Allah, tidak ada subjek kecuali Allah. Semua yang terjadi adalah minallah, dari Allah. Semua yang terjadi kehendak Allah, semua yang terjadi itulah pilihan Allah. Ini yang pertama harus ditanamkan di dalam hati kita. Inilah tauhid, inilah makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tetapi tidak cukup itu. Tidak cukup meyakini semua dari Allah, semua dari diatur Allah, tidak ada yang kebetulan, semuanya serba tepat, serba pas, sesuai takaran yang Allah tahu tentang kita. Yang kedua, perlu meyakini al-iman bi rahmatillah, perlu meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan bentuk jud kedermawanan Allah. Yakinilah bahwa semuanya adalah rahmat Allah, kebaikan Allah, bahwa semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Ini yang terbaik. Dan yang ketiga, meyakini adalah bahwa semuanya mengandung kebijaksanaan Allah. Terutama yang keempat ini, yang bihikmatillah ini, mungkin kita pernah menganggap sesuatu buruk, mungkin kita menganggap sesuatu tidak sesuai keinginan, mungkin kita menganggap sesuatu tidak sesuai yang diharapkan. Tidak masalah. Anda mengatakan sakit ini berat, Anda mengatakan pailit ini tidak diharapkan, Anda mengatakan ini tidak sesuai harapan, tidak ada masalah. Itu namanya al-maqdiyat, hasil-hasil qada Allah. Tetapi orang bertakwa akan mengatakan, di balik semua yang menurut saya tidak baik ini, di balik semua yang menurut zahir pandangan mata, kasat mata kita tidak tepat ini, maka seorang bertakwa akan meyakini di balik ini ada kebaikan-kebaikan besar, ada kesempurnaan-kesempurnaan tersembunyi, yang kebaikan dan kesempurnaan itu hanya terjadi kalau ada hal buruk yang menurut zahir kita buruk, tetapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan besar. Ini kunci tawakal. Tanpa itu tidak mungkin hati bersandar pada Allah. Maka orang yang bertawakal tidak ada protes, tidak ada sumpah serapah. Dia selalu tenang, selalu adem, selalu tentrem, selalu di dalam kedamaian hati, tidak pernah gelisah. Maka akan sehat mentalnya, sehat psikisnya. Hadirin jamaah sekalian, Allah pun mengajaknya pada kita. Di dalam surat yang sangat Anda hafal, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Ini adalah ayat yang membantu kita meyakini hikmah Allah.
Ini adalah ayat yang memudahkan kita untuk percaya benar bahwa walaupun itu sulit menurut zahir kita, sekali lagi menurut kacamata zahir kita, karena kalau menurut kacamata batin, kacamata hakikat, tidak ada yang buruk bagi Allah. Semuanya adalah rahmat dari Allah. Keterbatasan mata kita saja yang menganggapnya buruk. Al-Imam Al-Ghazali mengumpamakannya seperti keterbatasan mata semut. Semut di atas kertas ketika melihat tulisan menyebutnya tulisan itu hasil karya kreativitas mata pena, mata pulpen. Karena semut sejauh-jauhnya jangkauan mata dia hanya bisa melihat mata pena, maka dia mengatakan tulisan hitam ini adalah buah dari mata pena. Dia tidak bisa menjangkau bahwa di atas mata pena ada penanya, pada pena ada jari-jari orang, ada fisik orangnya, di dalam fisik orang ada kemampuan, ada ilmu, ada kudrah, ada iradah. Semut terbatas pandangannya, tidak menjangkau pelaku sesungguhnya. Maka kita pun begitu di dalam kehidupan. Jika pandangan kita tidak sampai pada hikmah Allah, kasih sayang Allah, itu tidak lain karena keterbatasan sudut pandang kita. Maka perluas sudut pandang itu, perluas cara pandang kita agar sampai kepada fa'il sejati, subjek sejati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jika ini sudah ada di dalam diri kita secara pribadi, keluarga, lembaga, masyarakat, bangsa, maka kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupi segalanya. Maka jika masyarakat kita tawakal, damai, tentram, tidak ada kekurangan. Pasti sebaik-baiknya masyarakat adalah masyarakat yang tawakal kepada Allah. Qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين واصلنا شؤوننا كلها بما أصلحت به الصالحين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا وإياهم بحفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبب الحياة وأقرب ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر